macet naik sepeda macet ini luar biasa. Halo, selamat pagi. Halo. Wah, ketemu Dan Elano tadi. Baru mau opening ini. Assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman sehat semua dan diberikan semangat untuk pagi hari ini. Kali ini aku mau gues tipis-tipis teman-teman. Arah utara, arah Pakeman. Ini aku baru keluar dari rumah jam 7.20. Simak terus videoku ya teman-teman. Jam 7.30 udah panas ini teman-teman. Tetap semangat. Nah ini ada kereta tebu ini, tapi sekarang dialih fungsikan menjadi kereta penumpang. Nah itu penumpangnya. Kita ambil kiri teman-teman, arah utara. Dari Petangpuluan kita lurus arah utara teman-teman. Depan sana nanti ketemu lampu merah Wirobrajan. Gas. Sampai lampu merah Wirobrajan teman-teman. Kalau arah kanan itu nanti tepunya di titik 0. Siang-siang ini teman-teman, jadi jalanan sudah ramai. Kali ini aku pakai sepedanya Mbak Bucu nih teman-teman. Ini mau aku coba ke Warjo, Warung Ijo Pakem, PP. Nanti baterainya cukup apa enggak? Simak terus ya teman-teman. Ini sekarang posisinya baterai full ya teman-teman.
baru jam 8. Jam panas, teman-teman. Tetap semangat. Perjalanan masih jauh ini, teman-teman. Nah, ini sampai Ciputeran Jogor, teman-teman. Nah, di sini lingkungnya para Goeser Jogja, teman-teman. Nah, di sini di bawah tulisan McD, lingkungnya di sini. Bagian juga ada yang di sini. Nah, kita lurus ke utara, teman-teman. Ini aku pakai Google Cyclo. Cuma yang akurat juga ini 29 speednya. Udah haus, teman-teman. Dan aku lupa nggak bawa bidon. Tadi berangkatnya keburu-buru, teman-teman. Ini sampai lampu merah gedung, teman-teman. Nanti kita ambil kanan. Nah, arah sana. Depan sana Masjid Suciati, teman-teman. Nah, yang kemarin sama Mbak Bujo kita lurus ke sana, teman-teman. Nah, kita ambil jalur sini. Jadi dari Masjid Suciati, kalau dari arah selatan kita ambil kanan, teman-teman. Kalau kemarin pas sama Mbak Bucu kita lurus, ini ambil kanan. Halo, selamat pagi, Om Padi. Maaf lahir batin, lama tak jumpa ini. Wah, sama Om Hendi. Maaf lahir batin, Om. Wah, ini udah mau turun nih. Oh iya, iya. Oke, oke. Ini aku mau lanjut naik ke atas ini. Ya, ya, hati-hati ya, Om. Om Padi, Om Hendi, hati-hati. Teman-teman gue keteter itu ketemu di sini, teman-teman.
aku lanjut naik ke atas nih, meneruskan perjalanan ke Warjo. Ini aku pakai sepeda elektrik, keringetan juga teman-teman. Ini masih gas arah utara. Nanti depan sana ada perempatan, kita ambil kanan teman-teman. Nah kalau lurus ke sana arah utara, itu nanti tembusnya Turgo teman-teman. Lurus mentok. Nah ini dari perempatan, kita ambil kanan. Lurusan arah Turgo, kita ambil kanan teman-teman. Arah Warjo, warung itu. Ah lumayan ada turunan. Udaranya masih enak teman-teman. Dan ini baterainya udah berkurang 2 strip. Jadi mungkin kalau buat nanjak cepat habis ini baterainya. Nanjak tipis. Sendirian aja pak. Yo, saking mudi nih. Mundilan, wih mantap. Ajeng ten Warjo nih. Oh, sami pak. Kalau gak ajeng ten Warjo. Oke, kalau sering kasongan. Oke. Kasongan mana nopo? Perumahan nopo? Oke, perumahan. Kalian Pak Sinten iki? Pak Topo. Pak Topo. Wih, salam kenal, Bro Mas Gun Pak. Bro Mas Gun. Nggih. Sareng niki, Pak. Sareng BC. Wah, sampai juga ini, teman-teman. Monggo. Di Warung Ijo. Selamat pagi kalian Pak Sinten iki. Ari. Pak Ari. Wah ini rutin ya guysnya. Ini Mas Sinten Mas. Nasir Mas. Nasir. Nah iki. Amar. Sinten? Amar. Amar. Marsudi. Oh nggih, salam kenal kula Gun saking Kasongan. Ya niki Mas Sinten. Koko. Koko Tete. Koko. Niko. Uce. Uce. Oh nggih. Ini rutin nggih, Pak. Ya kalau kita sebetulnya sambil dagang sepeda. Wow. Ambil dagang. Tolong disampaikan aja kalau ada yang butuh-butuh. Oh iya. Ada yang sudah bosan. Pengen tuker yang. Nama tokonya apa, Pak? Saya TT Bank. Di mana itu lokasinya? Di sini tiap hari kita. Oh, di sini. Sambil cari mangsa di sini. Oh, gitu. Jadi, konco-konco siapa-siapa yang punya sudah bosen kan dipakai setahun dua tahun gitu. Jersey yeah. Juga kita teteh kan. Oh gitu. Ya, kalau daleman enggak? Oh. Khusus luaran aja. Oh iya, siap. Grup set mau ganti 13 speed kita bisa bikin kan. Oh. Ya. Ini contoh yang barang-barang teteh. Ini mantap. Ini mau mananya yang mau diteteh bisa ini. Boleh di review? Kita jatuh, aja jalan tol. Oh gitu toh. Sepedanya mau pilih apa aja dia. Suhu berarti ini. Suhunya suhu. Kolektor. Mantap. Monggo-monggo bisa ketemu saya tiap hari di sini.
apa baik masih dalam box maupun sudah dipakai, kan bisa. Pokoknya ready ya Pak ya. Ready. Oh, apa siap. Saja. Apa saja. Okay. By request bisa ya Pak ya. COD di sini. Oke. Okay. Terima kasih banyak okay, Pak waktunya. Okay, okay. Sehat selalu. Mantap, mantap. Ya. Salam, ye, monggo. Hati-hati Pak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Om. Wah, dengan Om siapa ini? Kunto. Om Kunto? Ya. Ya, salam kenal, saya Gunung ya. Dari Kasongan. Ini dari mana, Om? Saya dekat aja, dari UGM. Oh, dekat? Sekarang UGM. Berapa kilo sampai sini? Cuman ini tadi muter dulu, lihat sawah-sawah. Oh, gue sahdu berarti. Ya, sama istri. Oh, gue sama apa, toh? Ya, sehat selalu ya, Om ya. Amin, amin. Ya. Terima kasih, Om. Oke. macet naik sepeda macet ini luar biasa. Nah ini aku turun sama Mas Nasir nih teman-teman, tinggal Dronjong. Wih, mantap. Yes. Tinggal Dronjong ya, Mas. Mantap. Diemin baterai ngisi lagi ya, lumayan ini. Bisa buat gue jauh sampai di bundaran lagi nih teman-teman. Ini aku lurus. Udaranya enak ini teman-teman, nggak panas, jadi masih adem dan anginnya juga nggak kenceng ini. Langitnya bagus, nggak mendung-mendung, kayak mau hujan teman-teman. Bisa goes 30 kiloan lagi. Ini udah 54 kilo. Lumayan ngirit ini baterainya. Mungkin besok mau aku coba Jogja Wates PP. Apakah
baterainya masih cukup apa udah habis. Besok simak videonya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe channel gue Meletri Asik. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Tekan tombol lonceng. Ini bentar lagi udah sampai rumah teman-teman. Gue kali ini lumayan happy teman-teman. Ora kesel, ning kemeringat. Soalnya pakai bedanya Mbak Buju. Tetap semangat pokoknya. Depan sana udah mau sampai rumah teman-teman. Ini nanjak. Mulai nanjak teman-teman. Nanjak. Jangan takut. Kan pakai ini. Pakai sepedanya Mbak Buju. Video aku tutup di sini ya teman-teman. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa olahraga. Gue Meletri Asik, ora meletri, ora asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai rumah teman-teman, baterai masih sisa 2 strip dengan menempuh jarak 56 kilo teman-teman, waktu 2 jam 9 menit. Luar biasa, lumayan irit ini baterainya. Siap quest jauh.